kira-kira terbaca kibas pasirnya, maka nanti pelayanan pada gereja Mancia terkendala tapi kurang lancar. Dan itu hari Gange sikap Paulus, cara Paulus tapi metodena lako menyikapi permasalahan di bas perpuluhan kerinti gua pengidah. Gange akan disibahan carana lako menciptakan rasa solider ya di tengah-tengah perpuluhan. You know in this place you look as the precipice, losing the same puts you on the other side of the same. I'm giving this sense of silence in its proper space. Shalom Moria si kelengi Tuhan, jumpa kita mulihi ibas peyanta Pak Saeda. Kasir Senika Bersetepu Emma Memban Dua Carenda diminta kami dibatasi masuk-masuk di Katrina Manbandu Senika juga ada di Tandu. Iya, kita berjalan aman Tundu. Iya, luar biasa ya. Jangan kami Januari ringan ibas tunggun di BKP lo gambur izin dengan kamera shooting ya. Kecamatan Esten Hilir Kabupaten Deli Serdang di agenda perjumpaan tak jalan seras pemindor di Bidia Moria, maka metode PIC bagenda cukup disenangi yang makanya kasih pidondu kita dengar ibahan kami bagaimana modelnya kayak interaktif, diskusi, tapi sharing. Jadi apa dengar teruskan pembahasan Priyanta, mari ras kita toto. Bujur oh Tuhan, meriah kalukur kami, banci dengar kami mujika. Ibas kami murah tiga tandu, kesan dusi badia sinampati kami. Gelak ibas terus perkuatai Tuhan, sangat kami gerina. Re kami bas Kristus, haleluya, amin. Ya man bandu kita share gelar lebih oke kan du teks oke kita ibas pasenya. Jadi ibas PA Migwenda jadi bahan ogenta buat ibas sada Korintus 15 ayat 57 58 oke kan kami bagenda kata dibata. Tapi bujur minta mandibata si mereken kemenangan manbata arah Tuhan ta Yesus Kristus. Erkiteken si o senina, senina si kukelengi, tetaplah ukurndu, olam bewat-bewat, mejingkatlah kam rusur ibas dahikan dahin Tuhan. Sebab ia tehendu maka labu percuma, dahin si dahikendu ibas Tuhan. Iya, bujur bangka mengikasari kami, tema peyata sekaledai menina menjingkat mendahikan dahin Tuhan. Menurut itu, kaya kira-kira serbanca ibas Pak Sega, maka dahin pelayanan bahasa gereja Mancia terkendala, tetapi kurang lancar, tapi kurang serius. Jadi adalah pengalaman seunggu idalan kami, maka di tiga-tiga hal setuhun nasir bahanca tiga-tiga dahin di tengah-tengah gereja datken kendala. Maka si pertama kelebay kurangnya solidaritas antara perkudungan bagi perasrayan ibas dahikan dahin-dahin di tengah gereja. Jadi di pemahaman maka ahlabu dahinku dari perayaan sampai sebaliknya. Jadi menurut kami ada salah satu kendala si idah kami sejauh henda, Pak. Jadi M iya kap kendala si paling berat ya, kurangna rasa solidaritas ya. Laya solider teman-teman ya. Baik. Adi bagi
gelah terbagasan siang kaya coba lagi turikendu isi entah pegajian teks ta ibas paseda. Ya, jadi Moria sini kelengi Tuhan ibas peata minggu eda kita iberikan tema mejingkat dahikan dahin Tuhan. Arasada Korinti 10:5 ayat 57 seh 58 ijenda surat si sehken Paulus nandangi perpulungan i Korinti erkiteken ibas paksa si ei ibas Korinti lid perpecahan antara jemaat erkiteken lid pemahaman silanai ya sepaham ras piga-piga jemaat si menganggap entah pe lid kesombongan diri ibas ia ibas kai silit ibas ia sitah maka Korinti endai mekap pelabuhan jadi melala budaya si tercampur arkiteken melala pendatang idarat nari sisehku Korinti jadi akhirnya terjadi pengelompokan-pengelompokan situ hunda enda sir bahanca lid perpecahan di tengah-tengah perpulungan Pak Sasi E. Maka ibas bahan tawarisi sendah salah sada pengajuk segelahna Moria ijapa pe kita ringan mari si pahami engkai maka kita harus mejingkat dahikan dahin Tuhan. Maka karena judul prikopta karena kekeken kula ate Paulus nurikan man perpulungan maka Paulus lah tenangenna karena litna perpecahan di tengah-tengah perpulungan. Maka surat si ipeseh Paulus nurikan man perpulungan i Korinti maka nina ibas ayat 57 tapi bujur ninta man dibata si mereken kemenangan man banta arah Tuhan ta Yesus Kristus lit piga-piga hal maka perpulungan pepaksa si elit dengar silate karena kekekian kula. Maka itu riken Paulus maka kematen go itelan ibas ayat sebelumna mungkin kari banci si perdiateken kemenangan enggo seh maka tuhu-tuhu karena kekekian kula enda terjadi maka kematen go italuken arah kekekian Tuhan ta Yesus Kristus. Maka si tuhuna arah prikopta ibas PA minggu enda sada Korinti 10:5 ayat 57 seh 58 adi si perdiateken enda menjawab dua ketakutan terbesar silit ibas manusia. Ketakutan terbesar silit ibas manusia si pemena emekap dosa kejahatan si peduakan emekap kematen. Maka arah prikop tawarisi sendah IJ Paulus nuriken uga arah kekeken Kristus nggo nalukan kematen janah kejahatan pe italukan arah kematian si inanami Yesus Kristus artinya arah kematian go italukan kuasa dosa ras arah kekeken go italukan kuasa kematian. Maka Moria sini kelengi Tuhan adi si perdiateken ayat 57 bujur ninta man dibata si mereken kemenangan man banta jadi kemenangan i anugerahkan man banta krina kalak sita artinya ate Paulus nurikan man banta segelahna mari si pahami maka kemenangan babai kita jadi kalak si ngit ngatakan bujur maka pengajuk ibas 58 ugakin ciri-ciri kegeluhan kalak si ngit ngatakan bujur maka nina tetapkanlah ukurundu olam bewat-bewat berarti orang si menyadari dan memahami bahwa dia adalah pemenang ia anak-anak dibata lid ukurna rutang ngatakan bujur arah kai si inggo ia lokenna maka ibas ia ngatakan bujur git ia muat bagin ibas melayani Tuhan maka enda masih jadi temata mejingkat dahikan dahin Tuhan jadi bagai endam seharusnya kita merespon arah kai si inggo i anugerahkan Tuhan ta eman banta enda iakap kami titik kerna renungan ta ibas PA minggu enda. Iya, ngundai turikin dua lu tangkas karena kajian teks bagi gia singkat saja. Kaki tunakal problem masalah ibas perpulungan Korinti berbelaskan teks enda. Jadi perpecahan silit ibas perpulungan Korinti paksa si A, arkitekan lanai lit pemahaman si seri, pemahaman sila seri si jadi kendala ibas akhirna perpulungan lanai git muat bagin ibas dahin-dahin Pak Sasi Pak. Jadi lid
perbedaan pemahaman ya, terutama karena kini keken kula bagai ya lide badinya lali keken kula de balika dungna ngo jadi perdebatan si hangat piadungna terganggu spirit perpulungan. Oh ya, adi bagai kecibalna tentu seme berita man Paulus. Ugange sikap Paulus, cara Paulus entape metodena lako menyikapi permasalahan ibas perpulungan Kerinti, uga pengidahnu. Iya, jadi adina sinen uga Paulus menyikapi permasalahan sili ibas perpulungan Pak Sasi ai situhuna enda Paulus menggo nadingken Korinti janah go ia lawes tapi idat na berita karena perpecahan ai. Jadi lid kepedulian Paulus maka ulamin lid perpecahan arah perpulungan si inggo i panteki si inggo pajak maka isahkan surat enda Paulus menjelaskan dengan memotivasi perpulungan uga seharusnya perpulungan memahami bahwa kekeken kula tuhu ras terjadi janah arah kekeken me kita inggo i menangkan. Oh iya, jadi Paulus tetap memberikan penegasan makana kekeken kulenda elene banci bantah hari tentu ada dikin beda pemahaman ijem ngawane stuna arus saling rawin jemba magadege entah pe adikin istilah si genduarnya solider. Iya. Adinggo iya solider rawin jemba lid kepedulian masing-masing gua kalpe perpulungan enda pagunari. Ya, adi memang bagaikin si muhulina lid rasa solidaritas. Kira-kira ugange akan disiban carana lako menciptakan rasa solider ya di tengah-tengah perpulungan. Uga menurut pemahaman du, tapi mungkin libas kam trik-trik si banci si lagu genduari. Iya, jadi bagi singgo idah kami pe tengah-tengah perpulungan, uga carana segelana litmin rasa solider di tengah-tengah perpulungan. Cuna jadi kendala kel ketika lid dengar perpulungan ta berpikir bahwa labo berpengaruh ke J A Kurslang. Entah pe labo berpengaruh ke bicara J temanku Raslang. Jadi situ huna adina sinen gua budaya kalak karo si ia tetap ngit erdahin mejingkat ia ibas sadadahin situ huna lid dengar J rasa mahangkai si Muhammad dengar ia peduli dengan ia satu sama lain. Jadi uga siban babasa budaya situhuna nggo tertanam nge bas kita kalak karo ku tengah-tengah gereja ta. Berarti uga situhuna gereja mampu entah pe menyediakan git memberdayakan krina silit di tengah-tengah perpulungan. Jadi inen ia adi perpulungan si A kai si banci iberdayakan ibas ia. Jadi uga kita memotivasi ia maka situhuna penting ke ia jay berpengaruh ke ladinggit kamuat bagin ibas dahin e. Jadi mungkin perlu siakap kami itanamkan ku tengah-tengah perpulungan segelah na ula nailit lape aku jay seringe lape jay temanku si A seringe akan beda karena akan sangat berpengaruh ketika kita ngit muat bagin ibas dahikan dahin Tuhan. Oh jadi di lid bagai mori umpamana lah pejaku dung atena dung memang tapi iya iyalah jeme iya. Berarti ngokap lid stadinge adi bagai perlu kal kepeken moria secara organisasi reban programin kira-kira program kange genduari si banci dilakukan moria gelah min masalah sindai ngu terjawab krina lah naik rebana bana ras di bana kai ngi kediban program simulina gua pengakap du. Iya, adi menurut kami ngu menjilai ke situ huna bagi pengaturkan gereja ta maka ibas kita memasuki tahun pelayanan gereja jemaat menjadi pelaku aktif i ngu isebarkan man banta surat kertas minat pelayanan maka yen dandai upayakan segelah nakrina perpulungan
banci ngi sisa. Jadi enda pe banci iakap kami jadi sada program i tengah-tengah Moria, segala ula terjeng isi-isi saja, tapi segera itindak lajuti. Kai si ipilih Moria jadi minat pelayanan na, mari sesediakan. Kai ka banci si pakaikan atau misi bentuk timna. Tim Moria si memilih minat pelayanan si inggo isediakan ibas kertas si inggo ibagikan. Jadi inggo iisi lah isinikan saja. Jadi lit tindak lanjutna membentuk tim dan ipakaikan di tengah-tengah Moria lebih maka kurunggun. Iya, adi bagai kerina kepeken ngawane terlebih Moria iberdayakan ya. La bolit hayan de dalah hina. Tapi memang kerina ikut berperan aktif. Ya, adi bagai tentu ngo tercapai temandai menjingkat dai kendahin Tuhan. Adi bagailah kerina Moria gibi kapenda situ na gereja na dahsyat sekali ya. Ya, gereja na pasti dia malu kelembutan. Sebab dahin Tuhan lah mudahin na. Adi dahin Tuhan eh tentu bagai tete Tuhan. Maka degailah bagai tete ta. Disediakan dahin Tuhan bagi hati-hatiku ialah berbuah. Tapi marilah kam kerina Moria kami, dahikanlah dahin Tuhan asa ngasub, asa gege ras, asa ukur nduli janah pindo hikmat man Tuhan gelah ibas dahikan dahin neinda sentudu bagi pratenna. Ya, jadi bagaimana kam Moria kami tentuna katenda budi dengan man tambahan, makanda ibas kamar PA, pidu gege mandi bata, gelah kampai berikan roh hikmat, sihat-sihat kam kerinana, tambah rezeki indu, alu bagai meriah siakap jumpa ras Tuhan, gunan dungi piantas kelenda ras kitar toto. Bujur bapa kata nunggu mempersingiti kami, gelah kami kerina banci mejingkan dahi kendahin Tuhan, terlebih ibas Moria GBKP. Lalu bagai bapa kami lah pernah kemalu reketeken ibas tantuan kami megegah. Rekami ibas Kristus. Haleluya. Amin.